QPEX mendakwa lebih 60% penjawat awam hadir ke pejabat sekitar Putrajaya pada hari pertama PKPB dijalankan sebagai membimbangkan. Ini berdasarkan satu tinjauan yang dilakukan Kesatuan Sekerja itu pada jam 10 pagi tadi. Presidennya Adnan Mat berkata, situasi berkenaan menunjukkan Ketua Perkhidmatan dan Jabatan gagal mengawal pergerakan minimum penjawat awam. Ketika COVID-19 belum pulih sepenuhnya, beliau percaya langkah terbaik adalah untuk penjawat awam duduk di rumah atau bekerja dari rumah. Sehubungan itu, QPEX memohon agar unit pemodenan tadbiran dan perancangan pengurusan Malaysia mampu dapat melaksanakan garis panduan bagi penjawat awam. Ia juga menyarankan penjawat awam yang ditugaskan di pejabat hendaklah terdiri daripada yang benar-benar sihat sahaja.